Kami sampaikan kepada wanita, para wanita, dimanapun Anda berada. Jangan menganggap haid itu adalah bencana. Jangan menganggap haid sebagai bencana. Di saat Anda dalam keadaan haid, bukan berarti pahala Anda hilang. Mungkin banyak Anda tidak bisa tarawih, Anda tidak bisa puasa. Bukan berarti Anda tidak mendapatkan pahala. Ini keindahan dalam syariat Islam. Tidak perlu dalam beribadah memaksakan diri. Jika Anda keadaan dalam keadaan haid, sudah Anda tidak berpuasa. Nanti ada kesempatan untuk menggantikannya di luar bulan Ramadan terbentang 1 tahun. Nah, sekarang kalau ada orang ingin meminum obat agar tidak haid, biar full puasa di bulan Ramadan, kalau bicara tentang puasa, puasanya sah. Apakah itu yang terbaik? Tanyakan kepada ahlinya, medis. Apa menurut dokter? Kalau dokter mengatakan tidak baik, enggak usah. Ibadah enggak boleh memaksakan dengan cara semacam itu. Dan enggak boleh dengan hawa nafsu. Anda mungkin rindu berbuat baik. Ketahuilah, dalam keadaan haid pun Anda bisa maksimal dalam melayani anak-anak, membuat buka, sahur, ibadah, berzikir, baca salawat, masih bisa. Tapi kalau menurut dokter, menurut medis adalah obat ini enggak ada masalah, enggak ada bahaya, enggak ada efek sampingan sama sekali, Anda boleh melakukan. Biarpun itu bukan sesuatu yang terbaik. Biasa saja, normal saja. Ada saat Anda berpuasa, saat tidak berpuasa bagi wanita haid. Ini adalah Allah beri haid itu bukan untuk musibah, bukan. Dan tidak urah sedih, oh aku tidak bisa puasa. Tidak boleh merasa berkecil hati. Karunia Allah sangat luas. Allah maha kasih, biarpun Anda tidak berpuasa, karena Anda haid, Anda pun dapat mendapatkan pahala. Jadi kalau memang menurut dokter tidak membahayakan, boleh-boleh saja, biarpun bukan sesuatu yang terbaik, seperti itu.